Angin puting beliung menerjang Bondowoso, Jawa Timur. Pasca kejadian, puluhan warga mengungsi karena rumah mereka rusak dan trauma. Terjangan angin puting beliung di Kecamatan Prajikan Bondowoso sore kemarin terekam kamera warga. Angin menerbangkan atap-atap rumah, membuat warga panik lari menyelamatkan diri. Angin ributnya menyerupai tornado ini menerjang apapun yang dilaluinya. Akibatnya, ratusan rumah warga di dua desa porak-poranda diterjang angin puting beliung. Bahkan sejumlah warga terluka akibat tertimpa reruntuhan. Tempat api, ya Allah, sabung sangat ada, ya Allah. Warga memilih mengungsi karena rumah rusak dan trauma. Sementara petugas terus lakukan penanganan memotong pohon yang menimpa rumah. Desa Walidono dengan Desa Cangkring. Tapi yang paling parah itu di Desa Walidono sekitar 3 RW yang habis. Ada berapa rumah terdampak, Pak? Sementara masih didata, kami data 3 pilar desa sama 3 pilar kecamatan untuk laporan lengkapnya. Sebelum kejadian, langit nampak mendung, tiba-tiba muncul angin besar. Petugas kini lakukan penanganan dampak bencana alam, dan hingga data pagi tadi, 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 108 rumah rusak ringan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.